Sebanyak 137 biji telur penyu dijumpai di pantai Tanjung Gemuk, Port Dickson. Penyelia sambilan di Pusat Pemuliharaan dan Penetasan Penyu, Glory Beach Resort, Hishamuddin Abdul Manap berkata, kesemua telur penyu tersebut ditemuinya kira-kira pukul 7 pagi ketika mengadakan pemantauan rutin di pantai tersebut. Katanya, dia telah menggali lubang dan menghantar penyu berkenaan ke Pusat Penetasan Penyu di Glory Beach Resort, Port Dickson dan dijangka mengambil masa dalam tempoh 50 hingga 60 hari untuk menetas. Hishamuddin berkata, pada bulan Mei sehingga November merupakan tempoh penyu akan mula naik dan bertelur di sekitar pantai di Port Dickson. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai yang berjumpai telur penyu di sekitar pantai Port Dickson supaya segera memaklumkan kepada pihak bertanggungjawab dengan segera. Orang ramai juga diingatkan supaya lebih prihatin dengan tidak mengganggu penyu terutamanya jika menemuinya sedang naik ke pantai untuk bertelur. Thank you.